Channel. Salam BKU Indonesia, The Secret of Music. Kita channel foto cok. Kakak senang. Kenapa kami lemah? Selanjutnya kita unflash. Sementara yang menaflas. Gesiat. Peka kati ini. Kakak cara lagi. Pembusan. Halo, halo sobat hobi kayu yang sikilnya busik, katoknya jarang ganti. Kembali lagi di DKK Channel, Anda bos kami lemes. Oke, untuk kesempatan kali ini Cak Mitra mau membagikan canda sembako. Nah, ini Cak Mitra mau sedikit berbagi tips cara membuat figura Viber. Tips yang pertama, dalam pembuatan figura Viber yang kita perhatikan adalah pemilihan bahan Viber batangan yang bagus, coraknya bagus, motifnya juga harus bagus yang sering muncul di pasaran. Ukurannya pun yang sering dipakai di pasaran gitu. Lho, lagi raiku nek muncul ngene piye iki? Oh, megendeng. Rai kok kaya George. Buka titik George. Oke, lanjut. Adapun untuk pemilihan motif, ukuran juga dibutuhkan kaca dan triplek. Kaca dan tripleknya ngambil yang murmer saja. Murmer itu murah, meriah ya bro ya. Terus paham toh? Kenapa kami lemas? Nah, tips yang kedua, kita butuh alat pendukung yang namanya meter saw. Biar saat pemotongan bisa presisi di 45 derajat. Biar rapet siku, wes pokoknya mau mending bro. Selanjutnya kita butuh alat potong kaca yang bagus. Biar kaca ora patek nridal-nridal ngono lho, bro. Nah, biasanya kita ngambil tipe TC90. Regane 200-an. Wis apik. Aja sing 100-an medun, alah nridal-nridal kuwi.